Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sharing proses pembuatan papan nomor rumah yang seperti ini. Bahan yang digunakan adalah MDF hijau atau HMR sebagai plat dasarnya. Kemudian nanti sebagai lapisannya digunakan HPL. Oke, seperti biasa kita gambar dulu pakai Freecad. Kita bikin sketsnya. Nah, seperti ini. Lebarnya kira-kira saja seperti pada umumnya mungkin sekitar 20 sentian ya, 20 senti. Ini 10 saja. Kemudian setelah di extrude seperti ini. Lalu kita beri lubang di sini ya, 2 cm saja. Oke, cukup. Dan kita kasih tulisannya. Kita timbulkan. Nah, kita timbulkan juga. Dan kita kasih aksen di sini, garis. Nah, seperti ini. Ke ujungnya kita round kan ya. Ini coba kita kasih fillet. Nah, seperti ini. Dan kita kasih lubang untuk skrup atau paku. Diameternya 4 mm saja. Oke, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita potong pakai CNC.